Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah menunjukkan pertengahan malam. Dikala hati dan pikiran sudah melayang-layang, yang terbayang bukan pengajian tapi belahan hati yang tersayang. Namun karena cinta agama, waktu bukanlah sebagai penghalang belaka. Jangankan cuma 1 jam, 2 jam, sampai subuh tiba akan ku nanti juga. Lagi ini ceramah kebuisi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anam sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi mada matil ayam amma ba'du. Mana perusuh ibu bocah mereka ini ceramah saingan. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah ta'ala wa antum mukinuna bil ijabah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-Hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, juga segenap para ustadz lingkungan kampung Pasar Giserut, Desa Sindang Heula, manawi sedang terkiai, para sepuh, para ustadz diberikan umur sing barokah. Karena memang menjelang tahun-tahun belakangan ini kita krisis ulama. Kiai, ulama, ustadz satu persatu wafat meninggalkan kita. Sementara kita tidak akan pernah tahu apakah akan ada penerus kelanjutan perjuangan beliau-beliau. Jangankan orang lain, anak cucunya sendiri pun belum tentu mampu meneruskan perjuangan orang tuanya. Kedukaan mendalam, tangis yang penuh dengan haru, mudah-mudahan di kampung Pasar Giserut akan muncul ulama-ulama masa depan. Karena bila kita satu persatu ditinggalkan oleh ulama, maka ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal 'alim matal 'alam." Jikala wafat alim ulama, maka wafatlah alam dunia. Laulal ulama fid dunya lakana nasukal bahaim.
Andaikan di dunia tidak ada alim ulama, maka manusia hidupnya seperti hewan dan binatang. Ini sebuah kehancuran moral. Nyatanya memang, jangankan kiai sudah tidak ada, masih ada pun kadang-kadang kehidupan manusia jauh dari agama. Minimal mereka tidak punya rasa malu alias orang iwe kakisin. Hidupnya campur baur, pacaran jadi bebas di mana-mana, orang kadang-kadang bergandengan tangan, padahal bukan muhrimnya, ngakunya remaja masa kini. Berarti sedihlah Anda yang tidak punya pasangan. Apa sih dorong payu? Bahkan mau ke pembawa acara mengiklankan korinya masih bujang. Berarti penceramahnya pun masih bujang. Ayo percaya sih. Nah malam ini kita dikumpulkan bersama, alhamdulillah. Berarti walaupun sudah semakin larut malam, tapi cinta agama tak memadamkan semangatnya. Malam ini duduk bersimpu walaupun hujan gerimis turun, alhamdulillah. Romantismenya semakin terasa, matinya lampu remeng-remeng. Jadi sebuah nostalgia di kala kita masih muda. Lagi nong, peteng-peteng ku teger bocah. Remet kana remet kene, cawuk kana cawuk kene. Sampai perempuannya menjerit, kalau dulu menjerit ketakutan, sekarang menjerit keenakan. Ketika perempuan dulu dipegang, aduh jangan, mereka lari. Tapi perempuan sekarang ketika dipegang, jangan, jangan kenapa nek, jangan kau hentikan. Masalah keblokon. Karena maaf, maaf, maaf. Perempuan itu, mohon maaf, sehebat apapun, sekuat apapun, sudah ada istilah mengatakan imannya setipis kulit bawah. Ada tiga tempat yang membuat perempuan hilang rasa. Rahasia di antara kita, tapi akan saya sampaikan di sini. Bocah lanang, wah Joni gula mentelung tempat jadi cekal kelmer. Yang kecil tolong tutup telinga. Satu dalam dunia kewanitaan. Indra perasa yang paling terbesar itu ternyata bukan mata, bukan hidung, bukan mulutnya, tapi ternyata telinga. Kuping wajah namun kecekelana, kelepekan bos. Bos, coba kalau gak percaya tanya sama emak lo. Kau wajah di kulamun buri kuping kecekel, kelepek. Yang kedua tombol yang lain yang ada dua. Wih, serta ngomong. Yang ketiga tombol pusat, gak serta. Anak saya penangis bososo sedikit besar. Ya, saya bercakir menangis pegawai yang nangis asal jembok di sini. Bo, bahkan ada sebuah kitab khusus. Lamun pengen duwe anak lanang, mana kesing tengen, mundu nesing tengen. Lamun pengen tete duwe anak wadon, mana kesing kiwe, mundu nesing kiwe. Anak bocah pondok sing takone gula kang aji, lamun anake kembar premen. Jadi gula iku memone mana orang mundun-mundun. Bu, ibu, temanya apa kira kita tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat ibadah. Luar biasa. Wong pesagi temanya kayak wong jenar. Kira kita mesti simpel, be iman takwa selesai. Ibu meluar biasa, oleh ngarangnya sebulan. Dan untuk menghormati jeripayah panitia, saya akan bahas tema saja.
Wong pesagi ngomongaken dadir perangkat wis kawang-kawang. Sampai ngelotok diri jadi tiga umiro. Kita berdua cawacan. Yang pertama apa dengan frasa kita tebarkan manfaat khairun nas anfa'ul linnas. Kan bagus-bagusnya manusia itu sing lebih manfaat kepada manusia. Karena anak manusia, lamun anak deweke tetangga ku beringsan. Anak uang, lamun anak deweke tetangga ku retenan. Besi anu balik si kini bocah, waduh bocah berak hilang balik. Waduh bocah rusuh manik, kenapa? Berarti manusia itu kurang manfaat. Uang sehingga beruat, itu ada makhluk yang begitu. Deweke lakam uangku tenang, tapi deweke ku berinsap, lawak di kancik rapet. Anak dikurungi bebek ditiliki, kenapa? Biang kerok sudah datang kembali. Tapi malam ini belajar manfaat. Lalu yang manfaat yang bagaimana? Yang manfaat itu yang memberikan kenyamanan pada orang lain diwujudkan dengan akhlak yang mulia. Zaman siki ikhlak, akhlak istilah. Bengen mana kiai ku busi kau mengadalam uangnya ngermudahannya gemerinding mang. Beli uangnya sama kebobol menang. Anak pak kiai liwat. Anak kiai pun bagian memenang siki mana kiai liwat pun diwadani. Hei, dia bocah dengan jawab nyalati wong mati kiai. Kiai pun dia pemburu alat gaib. Direkti di batur bebongkong kiai. Halo. Sekarang sudah hilang itu yang namanya penghormatan. Dulu waktu kula cilik, bengen waktu kita cilik liwat sekar rumah kiai, arpan rumah ustaz, jangankan lihat orangnya, ngedeleng sendali gebek kiai ke merinding bos. Arpan liwat sinar persidai kebalik putar singguri, aja si konowi. Singgali kaya. Putar singguri. Siki mau kongo sendali anak kiai dodok ke disapa. Leko waras kiai. Alhamdulillah. Namun di sirapuan nonton dangdut merona kiai. Kiai ini minum tayu cek. Kiai ini tawani nonton. Sangka nur doyan kaya. Ya kalau ada kiai kawin lagi, Anda jangan marah dong. Namanya kiai kan menyebarkan siar agama, semakin banyak isi kan makin banyak anak. Kalau anak kiai semakin banyak kan agama semakin kuat. Tapi kenapa yang nikah kiai orang desa yang marah-marah? Ya kiai geblek di rumah bocah. Kawin baik kiai kan demen wadon. Kiai normal. Kiai demen wadon kok kiai waras. Kiai demen lanang musibah. Hampir mun juara si nakal doyan kawin lah ke si wani ngomong aku niku. Si anu jadinya papa mun juara. Kiai dikawin manik kiai keblek ceng. Kalau makan sudah itu. Padahal juara karo kiai itu beda jauh. Wong juara ke wanten doang mang. Wong kiai mah ake ilmu ne ake doa ne. Semakin tua nyantin berkah. Tapi kalau juara nyangkin tua ku nyangkin ake semuanya. Ning pesagi serut anak juara tong-tong galak. Ning wong nempiling nonjok nabok lagi nom lah ke semuanya. Wis tua ake singletek. Anak juara tua 75 nyekal tetekan melaku meronok. Jadi bocah cilik pada geger pengennya megalak itu. Wong nonjok pada itu pernah sedikit talen juga. Lain juga aku pernah kalah rumah. Benar. Maka Anda anak muda santriwan santriwati pemuda pemudi. Yang dicari jangan kehebatan, tapi yang dicari adalah bagaimana ilmu masuk merubah perilaku, akhlak jadi mulia. Semakin punya akhlak, semakin banyak kawan. Semakin punya akhlak, berarti semakin banyak teman. Sahabat semakin datang, yang dekat semakin lengket, yang jauh semakin mendekat. Kalau Anda punya akhlak yang mulia. Tapi anak dusun mengkopo uang batu jenak. Wis dusun pelik bisa. Iwa rokok batu perangkat dek-dek peruntung. Ibu nana bocah dodok nih kayak. Ibu pengen ditutup kodok perokok dek batu tiba-tiba dek-dek menekan dong.
Ukur kurang kan ini. Nah untuk gelar ini. Ini kredit si model kukur. Mana pengen juara? Juara kiwanten. Yang namanya orang kan kalau pengen dipujikan capek. Namun pengen dialemkan payah. Aja pengen dialem pegel. Aja pengen dipuji capek. Oh pengen dipuji kan hilang akal sehat. Sing timbul pengen dialem soal. Iki juara, iki ngilir wong rabine rolo. Liwati sing sawah, berhubung bocah bengek, wesek kurang pati akeh, durung pati nana, bocah desa ku ngisingin ninggal. Si juara ki liwat. Barang anu anak tai bocah ku celah. Dari bocah kecil-kecil kalah, jadi bapak wangi ngaku mah juara, jadi tai gewet di. Jadi juaranya setan doang, sebenernya cuma apa-apa. Ajak anjing bekan tai buat panik tai tewa terbakar kan. Dari bocah lemon diajak membekan kan. Kita ajak ke diajak masuk. Dari bocah cerita diajak kita gak bisa. Kon premen goling tak. Goling tak. Kok wong lako otaknya kumokono. Kau akan pengen kupaya. Anda boleh cinta sama suami Anda, boleh cinta sama istri Anda, tapi jangan pengen dipuji. Orang dipuji itu capek. Malamnya istrinya sedang hamil ngidam. Ayah, kan bocah sikit bekan pacaran ke abdi umi. Abi ngapain? Lagi ngaku cemangan jenjering ya. Lagu lo. Lagu dia tengik. Kalau aku jari si Rabi ini kaget. Coba sih pengen nyenong banyu dugan. Nam jam telu gremis bisa nih. Hari bakarik kakang ku demen nih. Nam turun judok apa yang aku mau. Berhubung pengen di alam. Laki lo bisa mana kelapa. Gak dipaksa kaku. Nek ngangsun ngangsun ngangsun. Mundur nyerusun. Dadanya ngegeti kakak. Awas si sowet, merasa kaken bay, jadi ragunya sakit ah, oya dimelocot. Oya, bo, ibu. Maka ini yang pertama bapak ibu. Kemudian kita merayakan raja baligi kan pengen boleh rahmat, saking Allah. Pengen oleh syafaat saking kanjeng Nabi, pengen oleh karomah saking para wali, pengen oleh makunat saking para alim ulama. Kalau ulama namanya makunat, wali maknanya karomah, Nabi arane syafaat, sing Allah arane rahmat. Itu semua bentuk pertolongan kasih sayang Allah. Mun pengen oleh rahmat saking para saking Allah, maka ibadah jangan ditinggalkan. Pengen syafaat saking Nabi, salat Nabi diperbanyak. Pengen karomat saking wali, maka dzikir qiraat dilakukan. Pengen makunat saking ulama, sering berkunjung mencari ilmu kepadanya. Elok marah ning kiai. Arep apa? Utang berat. Dekati ulama, dekati kiai. Datangi ulama, datangi kiai. Tapi tujuannya sing bener. Mana tetangga kula marah ning kula sejen tetakon mari naik, mari handphone. Assalamualaikum ya, di sini lo handphone pula siapa ya? Ya memang kita diponakannya ahli. Kemudian di ibunya banyak, tentunya kan tahu di cirinya bagaimana. Orang meruk. Kita berbisa orang-orang itu. Nebak-nebak ikut dosa. Gak boleh tebak-tebak nuduh tanpa bukti. Dibolehkan fitnah. Iku je handphone hilang di karang-karang. Sinyolong rambut terejit. Gue sesok-sesok nonggol emang kriting liwa. Jangan sok pintar, jangan sok bisa. Kenapa lo sok bisa? Ya namanya perempuan cablak wajar. Wong wadon mencerewet ke wajar man. Wadon judes wajar. Saya paling senang kalau punya istri yang gak bisa diem ngomong gitu men kula sebab wadon menang baik padahal anaknya enak-enak. Nah ini rong pulai wuk nuhun kan ya. Pulai wuk nuhun kan ya. Nah nam jadi apa-apa dia. Iya lah apa-apa kan dia asalkan demen. Dia tak tahu buahkan hatimu. Buat memahan kok nih. Baru wajah mencerai cablak. Dia lelaki jodoh lebih marah.
Sok kowe lagi terus, terus. Ini esok tengah jam berdek kemauan ibu. Ya, tidak akan cukup ayo ciri teh. Ibu wajan pusagi sih mokor. Kata langsung serang mati gue dong. Oh, dia lagi melebu laki ini mengguruh-guruh. Terus, tapi yang kira kuat aja. Maka ada tiga perkara kata Rasul begini. Lam yaroni salah satu, tidak akan pernah melihat wajahku nanti di akhirat tiga macam golongan manusia. Orang bakal ngedeleng uang di akhirat, orang ngedeleng isu dari kanjeng Nabi, ada telung macam golongan. Yang pertama siapa dia? Yaitu akul walidain sing duraka ning wong tua. Orang tua sehebat apapun Anda sebagai anak, maaf, harus dihormati. Jadi kiai bila perlu hafal Quran, hebat dia, baca kitab hebat, dimuliakan orang. Tapi menghina orang tua, dia akan hancur dengan sendirinya. Wong tua tolong hormati hargai. Sehebat apapun Anda, hafal Quran, tahajud doyan, kitab hebat, zikir paling kuat, sedekah paling doyan. Tapi kalau durhaka ning wong tua, gak pernah mulia di hadapan Allah. Tolong ning wong tua hormati Allah, wong tua karo anak beda aja. Orang tua bisa ngenai motor ning anak, tapi durung ngerungu anak-anak tuku motor guna wong tua. Wong tua bisa ngegaikakan rumah ning anak, jarang ngerungu anak-anak gawe rumah bahagia guna wong tua. Wong tua bisa ngenai sawah ning anak, jarang ngerungu anak-anak tuku sawah bahagia guna wong tua. Wong tua bisa nyunat anak. Durung pernah ngerungu anak-anak nyunat wong tua. Sehebat apapun Anda jadi anak, hormati wong tua. Ridha Allah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha wong tua loro. Marahnya Allah tergantung marahnya kedua orang tua. Artinya orang tuamu adalah Tuhan di dunia. Semet ngomong kuala doa wong tua meneng wong tua ya Allah. Anak gering, terek ini lu gering. Anak gering, ibu ini menu gering. Kau nyosoni ngebut tiap cepat lama berrela. Ini ngebuti teplok mah. Harap pengangan roti, bekan tekan cangkep di jalan. Manjok maknya. Orang tega mangan dan mereka pandai berbohong wong tua ibu. Mane lara ya gering ya. Ija orang apa-apa jadi pusing aja sedih. Mane gewaras padahal penyakitnya parah. Dia gak mau nyusahin anaknya. Ku hebati wong tua ku. Kita anak mesemet-semet ngamluh nih wong tua. Bener banget. Wong tua di anak sana keurusan. Anak sana ngurusi wong tua sih dijangan sih bisa. Wong tua gering sama anak masing-masing. Allah karim wong tuane gering wajon mati ora oleh ora ngisi ning kono ngoyo ning kono nangane kono ngene ning kono anak ba iri-iri ngurusi jare kakane sing tua ning adine sing wadon no emak kecewa karena si kerunya kepet lah kasih nyewa kita menur bisa obah iku anak wadon ngomong ken kudune ke kakang sing ngurusi wong kakang sing marang tak nyesal kor tegal di dalam darah kita marono doang nek mau walu gede gede. Akhirnya anak pada anak tukar, wong tua masih ditegarin kepet lah kesunya wong. Benar. Ya wong tua sama anak gerik bengi gora turu, bapaknya matur. Mbok ke Gusti keliang-keliang. Anaknya nangis, ngoyo bengi umur 6 bulan, 7 bulan. Ibunya melek melayu ning pawon. Ngejukut gayung, buka tena masih tubak, dokonnya banyu adem, kolom dakon anget. Nyewa kibayu bukan masuk pangin banyu adem. Tiba-tiba melaku gagang temen tangannya kali gagang jalu.
tangan kita mancing jeruk penggali menemani laki berseribu amnya waktu anak di kamar begitu dicewa kakek geresuk tetabe orang baru menyasar di laki laki setan kelompok kolol. Iya bu, bu ngaji hebat, ceramah hebat, pinter, tapi tolong hormati muliakan orang tua. Termasuk bapak-bapak ki aja kelek ning rabi, anak ditengilangi kelek karo rabi. Duit-duit 2 juta arek nek ibune nang dise 2 juta ka bagi roro ya, sira 1 juta, ibu 1 juta mana antaraken kuwe ya rabine men nyonyen bareng loyo. Kabeh wis kalian kok. Nang jembok kita bukan bocor gor papa. Laki ini ora sidang segal mimpi unik gara-gara di Malera iku lanang calon neraka. Haji Munawar lagi belajar setiap ceramah contoh sing pesagi serutit di amplopi 1 juta contoh ade wami-wami jumbang orang silapun contoh. Begitu balik nih umat, saya tidak pernah kasih uang istri saya malam hari dapat hasil ceramah utuh amplopnya tidak. Saya potong 3, yang 3 juta buat dia, 3 juta masuk tabungan, 3 juta saya kantongin untuk keperluan saya, ketemu orang tua, kependak ponakan, kependak dulur, kependak batur, menopokakan rokok, menaik ongkos, mas saya tukur rokok guna batur, menjaluk nirahi. Malu dong! Bisa begitu, bisa. Bisa. Ya, menang banget. Ya orang bisa lah, orang duitnya gue duit. Jadi lupa, orang yang durhaka orang tua ini, Masya Allah, siksanya luar biasa. Jangankan di dunia, di akhirat lebih-lebih. Saya punya cerita. Zaman pengen. Sini menanyakan orang lanang ujung sih. Kita dorong ke tangi dia langsung. Oh ternyata engkau membuka hati untukku ya. Duh. Zaman bengen anak kiai lanang. Dua ibu ne wadon. Kiai pinter, sugi, pengusaha, berani. Siji waktu izin yang ibu nek, ya Umi, anak Afadim, kulai kiar izin berangkat yang Mekah, arep nambahkan ibadah, notal kan tohat yang Allah, arep arep karo Ka'bah, dapat parah karo makam Rasul yang Madinah. Jadi ibu nek aja lunga toh. Ibulah kabature, kau adalah belahan jiwaku. Hendak kemana engkau pergi? Kau tinggalkan aku sendiri. Jangan berangkat, wahai anakku. Berangkat maksa. Mami, goodbye. Ini kita abis orang konon. Ini kita pun ngaki ke siraniku. Aja rumah dong. Orang mak berangkat baik. Aja. Ibu laka bature, engkau seorang diri, aku seorang diri, kita berdua untuk bersatu. Kau anakku, aku ibumu, ketika kau pergi, aku dengan siapa? Ketika aku sakit, siapa yang temani? Ketika aku susah, siapa yang bela? Sudahlah anak, jangan pergi. Bu, ini Mekah. Arti Medina, bu. Iya, aja luna. Tapi maksa. Kiai kemak berangkat karena tujuannya arep bener bumbu emang bagus nih makanan nanti. Tapi di tengah jalan ternyata kemaleman. Di tengah jalan kebengen mampir di sisi masjid di kampung. Sisi kampung ada masjid milu nginep di kono. Bengi arah tiga kiai beres dikir macam doa ibadah sholat. Ternyata kebetulan ning kampungku lagi musim wong kecolongan. Ake maling. Setiap dina atusan wong dicolongi, ribuan duit dicolongi, emas, inten, permata, dirham, dinar dicolong, barang-barang dicolong ning kampungku. Ke
Engkel beneran pengikut anak sing kecolongan. Malin! Ya, Pak, maaf. Malin! Si malingnya melayu. Melayu, ada giringan masjid. Wong desa kumpul gegelati maling. Orang kependak, laka lampu, laka listrik. Arang ke zaman bengen. Jere batul-batul wong kampung kuwi ning dimaling kan kurang ajar dong hilang. Wis jengkel dicek wis atusan buat kecolongan iki. Jere siji nek ana sing ngomong, kayane malinge manji jero masjid. Lah sedang ana kiai lan sana. Kiai apes. Apes lah. Barang diserutuk nih wong desa dibuka lawangnya, didobrak lah kiai kok lagi salat. Allahu Akbar. Sudah kok padha. Kak dicekel. Ning wong desa dicekel dur gede, dipanjoki jengker-jengker bae. Koe apa-apaan aja mungkin serko maling sere. Sekabe ngegebuki RT ngejejek. RT ngegumpat kuwi mentung. Pokoknya bapak belur. Tutu maling kula metutu we sejak ngomongi hari kasus. Kula sampaikan selamat jalan. Mari ponakan-ponakan kula kang kasep-kasep. Eh, matanya gemeren nih kan. Sudah membawa celana apa? Ada barang bagus menjadi ngok. Gak setia lo ah. Dan kita doakan kenyang, naik selamat sampai tujuan. Jadi maling pun digebuki mak, uang pun duduk maling, kiai pun dipenuhi ditutup maling. Cengar-cengar pai, waduh aku perlu, eh itu maling. Bisa aja kau ngomongin surat foto, cengar pai. Mak ini dipenuhi diseret mang. Allah kari nasib. Sampai dituduhkan yang kepala kampung, bos. Maling, duduk, Saking sengite kepala kampung wong desa sepakat wis arep kengke membocayu lah iki wong iki diketok be tangan diketok sekal sekal sikile pisan kumat sikile jegar jegar sekal tangan laka sikile laka sekal mata di sekal dicuci pisan sadis gara-gara melawan perintah wong padahal pangkatnya kiai. Sampai ditunjuk sampunan bulan itu tuh maling aja ngomong sira itu. Wis pokoknya hilang kendali kabeh. Ceritakan ini dia nih ning kitab Durratun Nasir. Begitu ditunjuk kabeh nangis diseret di pasar-pasar. Woi, maling ketangkap. Tenang baik ini mulai sekilang aku itu tuh maling itu. Weh, sejak kau mau istirahat, nyakin pasal adun. Aduh, ya Allah ya Rabb, kau yang dok durakan uang tua aku mengkonon ku. Padahal melanggar perintah Tuhan, orang melarangnya apa-apa. Tapi Allah ini dunia kena siksa. Dugu makan ini pasar maling ketangkep ke. Sampai ngomong dewek, maaf kita malam dituduh maling orang terima. Tapi dituduh uang sing lawan perintah ibu mah, kita terima memang iya kita iki. Ana sing kenal suarane ku. Hei bocah iki mau duduk maling, kiai wong pesagi serut. Kiai iki mau bocah. Wero kita niki kiai salah tangkap sira kon. Waduh, wong desa merasa bersalah, petunjing-tunjing sirang. Duduk maling. Dari sebelah kan sisi nojos. Kita mau cuma sebelah terus cuma kira siapa. Jadi kalau kita boleh bisa bersih, kalau salah-salah kabe keduhuk, keduhuk maka ini satu bukti. Jangan percaya berita hoax sebelum tabayun. Lagi ramai media sosial tentang anjing menggonggong. Kalau suara adzan tidak seperti berita yang sedikit, tapi tabayun dikit aja elok ikut komen kalau nggak tahu apa-apa. Woi jangan api mana sampai mengkafirkan, memurtadkan, menjelekkan, menghina sama-sama umat Islam. Aje elok, cuman kelebat si ngomong pejabat dan ini rame. Wong pesagi si ngomong ini perabatan, lagi si ngereken. Kira-kira rame ki penyakit cekin ki bocah.
setan gepeng. Multi tafsir bisa fitnah. Jangan percaya berita hoak dulu. Iku kiai digebukikun karena orang tukang takon dikit, karena wong melayani merono, sangkane kuwen digebuki salah sasaran. Saya kita ke tes di bocah-bocah nom, gimana masih seger otaknya. Haji Munawar dua wudhu arep salat ngentut batal orang salat ora lah wong arep salat ora sekali. Haji Munawar dua arep men batal ora salat ora sebab ora apa durung sanad mbekan arep sing batal wudune. Kula mesti salah paham kan bisa salah. Saya kita ke tes mana lamun wong ku masih ngerokok haram dadi imam. Ya benar. Wong lagi ngerokok salat nganggo celana ora sah. Ya, lah iya dong lagi salat gitu. Salat nganggo celana oras. Lagi salat diganti celana jadi gitu. Oke, penyakitnya kayak orang pandai-pandai mencermati, gak pandai teliti bisa fitnah. Selingkuh banyak terjadi di sini, pacaran bisa di sini, fitnah terjadi, maka semua tergantung sang pemakainya punya iman atau tidak. Pengen gue ruwadon India, tinggal pencet bos. www.indiangiles.com muncul Sri Devi. Pengen gue ruwadon Pak Pesagi Serut, ya pencet doang www.pesagiserutwadon.com muncul si Muna. Kayak ditebak-tebakan doang. Kita mau ngomong sing jelas. Sing ora-ora ku ape. Terus. Ih, penyakit iki mah wong durakan iki wong tua, wong malukan sampai salah sasaran. Sehingga digotong lah iki kiai iki Allah Karim, sikil wis laka, tangan wis laka, mata wis laka. Digotong antara kene rumah ibu neka bengi-bengi. Kebenaran ibu lagi ngedoa nih Allah kenapa ya Allah ya Rabbi ana fakirun wa ana miskinun, kita ke fakir lan miskin, tolong ya Allah selamatkan anak kula, lamun anak kula ku ternyata kena musibah, tolong aja sampai berpisah karo kula, lamun sedurunge mati Allah dari iku cecelukan pun iku anak kiai niku niku ibune bo. Ya, wajan-wajan sering gadis-gadis menggua yang lain akan mesti jeluki ibu. Saya ingin ngelawan mengkoda anak lain akan mesti jeluki ibu. Selamat, ayo ayo. Sering jero umah ku cecelukan sampai ikune ana musafirun, kita wong musafir gale ma anake, tolong si jaluk panganan ngelih kulae kibo. Ih maaf ge sudah di wong lanang, kita wong wadon mrene di marekku laisa bi rijlaini or bisi keroro kulane mlakune gaji, aku tangane tenyodor sing jendela laisa bi yadaini or di tangan roro kitane. Lah mrene ke mareki ibune wis mrene. Maaf, kita niku wong wadon, sira wong lanang, sirane mlono kita mlono kono muhrim. Maaf kula niki jelas kamatane laisa bi ainaini, kita nur de mata roro. Begitu ibune metu ngegeluntung iku kiai Umar
marahi ibune, nangis ning sikile sujud, ya ibu, kula iki anak duraka, jaluk tobat, jaluk ampura, gara-gara orang awet lunga-lunga baik, ternyata iki siksan sing Allah tak terima menawi selamat dunia akhirat. Mati sekali. Lebih semangat berperangkat. Ujang rolas ke seprapet di sini. Kurang. Terus teger, enak, goyang. Orang mikir wong lanang ngelele. Terus. Terus ngegublak. Ya bu yang go, go. Akhlak mulia ini yang pertama. Yang kedua, watariku sunnati, sing doyan ninggalakan sunnah isun. Anggo kelambi warna putih sunnah, sehingga pindo acete warna ijo sunnah. Wis paling pokok, Nabi demen warna putih, warna ijo. Lian-liannya bukan premen, yaitu membuatkan bentuk buatan apa Nabi, tapi Nabi lebih demen yang warna putih karena warna ijo. Laju pres warna saja nih diterima, cuma waktu salat pula pilih warna dapat aja ngeganggu uang sineng buli. Salat di kaos doang ini gambar wagon bagi pokok kan jangan sisi ake gambar wagon salat di maju sineng buli karena rambut Ini kaya pengikian pula dengan orang impor itu dirubung bidadari kenal ada luar sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ki awas apik ninggalakan sunnah rabi kudu siap nuturakan yang laki. Laki harus berangkat salat jumat di siapa kenilam ini, sarunge, sorbane, kocai, ko minyak wang ini, dapat oleh sunnah kanjeng Nabi. Boro-boro ya. Sekali. Nah makin dong, ya wes, awas goyang. Waduh netan. Ko balik sing masjid pun disambut kedatangan suami. Assalamualaikum. Ibu Nejab, waalaikumsalam. Diterima ibu wis salat dohor, wis rapi, masakan wis siap di meja. Menyambut menunggu datangnya suami. Disambut tangan kanannya dipegang dicium. Tangan kiwa ibunya kel bulu laki ceket. Ceket sing buri mahalus ditarik. Ngambung kiwe tengah sepakat sepikir sapa waton si ngambung pipi laki wadani sholat jumat kaya ngambung kahbah sing nikono anak hajar aswan kok remok kakel teka-teka langsung ini jelas tua-tua di isi nahai semakin tua tuh semakin indah guna contohnya si ngenom. Nyakin tua ku nyakin bagus repak ditonton putu resin putu masing-masing cium pipi kiri dikikan lu guna contoh nih anak manusia ya ngomong dia mertua ke dia mesra amat nyakin tua engkau anak masuk kita nih keniru salaman dijapi karena baca alam nasroh nih lak-lakan panjingan ke lak-lakan anak dan pencalakan nih Quran nih bisa lancar nih bacaan nih pas sehat nih kita bilang cemana gue anak sih cerdas. Dari uang tuh anak nakal tuh mendekel mal. Salah seorang geleng bulat baik joget baik empat wayang begiak mina. Masih bocah mah semua masih jadi anak wong jodoh hati. Iya wong mah bangir berani macam mana juga. Hobi boleh, tapi jangan kelewat batas. Hobi boleh diurus, tapi harus kitanya tahu diri kapan waktunya untuk ibadah. Nggak jadi soal abdumen ayam kaguran, tapi aja cita-cita gonan diadu kone haram. Hari ngurusin doang bagus. Supaya bervitamin, ayam ketokan vitamin, boleh. Ada cerita nih.
Wis kuat-kuat nyakret-nyakret ae benak. Isuk-isuk dodok dodokrong. Sarungan doang celana ora. Bawa kaos oblong. Peci malang kepon. Bisa ngurai ae. Butuh nek tekat tangi dulu dalan. Apa tua? Seratong, seratong. Bep putusnya kuning arap kok. Karena kecangin turun terus masuk ke benang tanpa itu. Karena putusnya dapat paling lulus lulus ayam pasti. Karena putusnya apa tua? Si anak endong. Karena apa tua ni? Iki mah ayam lanang. Butuh ayam wadon. Ani wadon. Bekat dogen iki melana putune nangket iki wong lolo sira mengati wong masih bocah mati batua apa mani iya ya batua jeyan gulune dawa dan nyongcongnya hebat. Abah tua, apa maning dong? Jadi kita dah si botak, bekas jatuh biar rogol. Galai memputus dengan dalam dek bapak. Terus, dan handphone kita. Masih. Beres kaya yang kedua tarik usun nati wong sungguh ninggalakan sunnah kanjeng Nabi iku bakal ning akhirat orang dalam wajah Nabi yang masjid Jumat tekanin tata balik ke kami jam sholat terus di masjid jam sholat di buat petang puluh balik terus beres di ilah-ilah sunnah sosial musabahat kaya bacaan Fatihah itu puluh itu palak itu anas itu iku ciri-ciri wong bakal digaya rizkinnya terus kaya juga. Ilahilah turil firdausi anda wala aqwa alam nabi al-jami wa al-rita wa al-mabir dunnabi wa innaka ghafirul dhanbil hadimi wa amilni wa amilkan dhanbil hadimi. Ilah-ilah turil firdausi ala aduh pangeran isun lastu orang nana isun ketui surga firdaus ala ibu ahli ya Allah lamun kula kemanjing surga orang pantas orang seupama tapi lamun kon manjing neraka ma orang kuat ning siksa anane maknane pengen manjing surga los temen ake dosane. Beres ngebaca pitung balen ana doane Allahumma ya ghaniyyu ya hamidu ya mubdi'u ya muhyin aghnina bi halalika an haramika wa bi tu'atika ma zatika wa qina bi fadlika an ma siwak. Ibu kiri dan izin pengen sugi lah berbuang pengen sugi lah kamane tas Jumat aja buru-buru balik. Dodok romokakan, ragat balik yang siji kurang seperapat. Wis beres, girindan, balik ke kang rumah. Assalamualaikum, tapi titit uluk salam aja guna jejorangan. Ucap pondok kita jejorangan, Assalamualaikum. Pacar yang jawab, Waalaikumsayang. Ayo dusun jejorangan, uluk salam, iku selamat dunia akhirat. Bedanya antara kafir karo wong Islam kuning ulung salam
kodadi iku lamun pengen yuk ngakeaken pegawai sunnah Kanjeng Nabi baca selawat tangi bengi saikine jam siji menawi kula-kula esok-esok salat subuh tampil. Aja sampai gara-gara ceramah engkone pada sepi lah pas salat subuh. Ujung esok disalahkan kiai. Ceramah dan dari itu wijen gara-gara pun di kawan kafe padahal lah kita kejojong. Tapi masih kiai yang mempapat menang ya. Ya sobat kok. Boleh lima doang. Ibu ke kepaksa tuh tua-tua ke pojok. Pada lima belah kasih gelap. Maju, rematik. Maju, rendas. Belakang ke sih, pokoknya loyuk. Asma langsung. Berjamaah ke puskesmas. Nah, itu gelai, men. Dari mulai besok subuh. Yang ketiga, idza dzukirasmi alaihi falam yusalli alayya dikala disebutakan aran isun wong pun orang bilang maca selawat contoh sallu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi tapi ana sing jawab bisa dia pegol mas sallu ala Muhammad jawaban sallu alaihi perintah man sapa mun ngarti ngoniku wis lah di pembiluan semua buku-buku ya wong santri petugasi ngaji dodok mengko durung waktune ngomong jihad-jihad mengko siki wis nyawang anil jumatan bina bidikin ndak mau maca kitab bener aja di merapatan gua bendera semua buku-buku kan itu temen ibu terus serang bayar singgung-singgung saya jelos lah lah pernah nyegat jenis kita pun nyetop jenis kita tetap nyegat jenis kita mela jangan rempir bat ngaji nabrak koan dari seorang mencelak bucak-bucak kecilikan Allah kan usi ngerti orang usi ditujukan titik awas di pondok di ngaji wis ngamal dianopakan ibadah selesai pun baik mengkorusan jian pekali-kali secilik mengkok ngerti paham orang lagi dan ceramah wis harus paham pantur ada jundel bucak-bucak wis telung perkara karena waktu wis bengi menawi Allah marengaken bokan udan gede wis menawi kula kabeh bine selamat dunya amin lakas pesagi serut desa sindang gula menawi kabeh uripe barokah dunya akhirat amin menawi kabeh anak putune saleh dan saleha Allah jadikan alim ulama di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.